Apa perlu kita siap-siap buat bagi warisan? Iya boleh. Nanti kalau kita udah ada anak-anak gimana? Kayaknya ibu harus dapat yang lebih besar ya bu. Iya karena dia anak laki-laki. Oh ya udah bu, anak-anak suruh kesini. Iya pak. Assalamualaikum pak bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, dok? Alhamdulillah, kerjanya lancar. Gimana nih, kok ngajakin kumpul? Jadi gini loh, Bapak mau bahas soal warisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, udah datang semuanya. Few moments later. Jadi gini, Bapak niatnya mau bagi harta warisan. Iya, niatnya gini, ibu sama bapak itu mau ngasih pabrik ke Ipul. Loh, ya nggak bisa dong, bu, harus adil. Masa cuma Ipul? Ya bisa-bisa aja, orang aku laki-laki. Ya udah, gini aja. Aduh. Ya Allah, pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, itu bapak saya di kamar, dok. Silakan periksa. Iya. Isi. Ibu, silakan tunggu di luar. Wah. Gimana, dok? Mohon maaf, bapak sudah tidak bisa diselamatkan. Bu, untuk kabel warisannya gimana, Bu? Ibu ikut bapak aja, kabelnya buat si Ibu. Loh, nggak adil dong? Adil lah, karena aku laki-laki. Kan aku anak pertama. Terus aku dapat apa dong? Dapat daya. Aku kan juga anaknya Ibu, aku berhak dong dapat harta warisan. Ibu nggak tahu, nak, tentang pembagian harta warisan. Ibu cuma ikut bapak. Daripada nggak adil kayak gini, mending sekalian pakai notaris. Orang udah adil kok, buang-buang duit aja. Silahkan, nak. Permisi. Ya, biasa, yuk. Apa benar ini? Ya, benar. Sistem begini, ya. Ya, benar. Mari, bantuan, tolong. Untuk bagian mata warisan. Silakan masuk. Ya, silakan dulu ya. Syifa, Ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi gini, Bu. Saya merasa orang tua saya tidak adil dalam pembagian warisan karena saya anak perempuan. Catatkan permasalahannya. Jadi kalau menurut hukum Islam itu, ya saya buka buku ya. Jadi kalau menurut hukum Islam itu, pembagian harta warisan berdasarkan kasus yang bersifat alami itu 1/6 buat ibu, 1/3 buat anak pertama laki-laki atau ibaratnya 2/1. Jadi pabrik, sawah, rumah itu masuk dalam bagiannya Saiful. Nanti saya takut lebih besar. Iya.
buat ibu dong. Iya betul, karena tanggung jawabnya seorang laki-laki itu lebih berat. Halal tanggung jawab apaan? Sekolah aja bolos terus, gimana mau jawab jaga pabrik? Rusak dong pabriknya, bukannya di pabrik tahu malah jadi pabrik sabu. Istighfar nak, istighfar. Ya udahlah, ikut hukum aja. Udah nak, masalah warisan kok kalian jadi begini? Karena waktunya sudah cukup sore, kita lanjutkan diskusinya besok saja ya. Ipul, papa. Ipul, bayi bapak ya nak. Bapak pengen pentol, maksud bapak pengen dibikinin musola. Ya. Bu, lo kok bangun? Bu, aku tadi mimpi dimimpin bapak. Bapak kadang banget. Terus dia bilang begini, dia minta dibikinin musola. Loh, kamu sama seperti aku. Melanjutkan hasil diskusi kemarin, jadi sudah disepakati ya, menurut hukum, Saiful yang akan memiliki hak paten untuk pabrik, rumah, dan juga sawah. Alhamdulillah, aku senyum mas ya. Gini aja, uang yang kita sisihkan, gimana kalau buat anak yatim dan bikin musola? Alhamdulillah, anakku dapat hidayah. Gas! Akhirnya, kita bisa bikin musola seperti apa yang Mama inginkan ya, Bu? Iya. Daripada kayak gini gak adil, mending sekalian notaris. Orang gak adil, bang gue. Aduh. Ipul, kain bapak nak. Bapak pengen tentol. Aduh gue. Bapak mau duduk. Terima kasih. Semuanya yang sudah dekat dengan meme.